Ya ampun, 15 tahun saya tinggal ini, keadaan rumah ibuku, kelahiranku itu, besarku di sini. In Batron, iki nggih kandang. Lagi mas sapa? Mbak Ibasori. Lagi kok wis dibedah ngene nih anu. Lah iya, larane tentune Mbak Ibasori. Iki dipingin kok. Ya Allah, 15 tahun yang lalu. 15 tahun sejak kecil, sejak seumurku. Berarti ki pawane mbokku ambruk isan. Wis ambruk lek parwane keterak masa lek konoane ya ki ambruk dhewe ngene iki. Ya Allah. Ngene iki kadang diburune aku be, tak burune, tak resikne lek aku dhewe ndak sanggup. Mlebu gak apa-apa ya nih. Gak mlebu asal ora ora cinta, gak apa-apa. Ono oh, omah dhewe. Lah omahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Omahe padang, Bapak, Mbok. Ada jangan. Ya ini rumahku lah 15 tahun yang 15 tak tinggal selama 15 tahun. Ya Allah. Kamar tidurku dulu ini, tempat tidurku dulu, ya Allah, kamar tidurku dadi ne kayak ngene. Ya Allah, kasure sik panggah, berarti sik awet. Cuma temboknya jebol. Temboknya kok jebol ya, In? Temboknya jebol. Yo, lha ora gedoni ya jebol. Ki godhong awar-awar. Ya tak tambuke telo ngarep kuwi malah ora enggak bagi ya. Nah, ini rumah. Rumah apa ini? Rumah kenangan. Rumah cerita. Iku siapa, Mbak? Siapa? Mbak Indon, ya Allah. Malah lemu, Mbak. Iya, malah lemu, Mbak Indon. Ya Allah, ki omah cilianku. Tapi pria rumah cilianku toh. Lah ini ki gendang iki gak tinggal popoin. Ya ora dadi dudukan serakan nggih, wong kandhe tapi omahe padang iki. Ya apa-apa maksudku padang mbokku karo bapakku lho. Jek turune kene ngono lho maksudku. Padang. Lha iki ratane In. Ndi. Espresso tak dal-dal. Iya sak sermu. Iki omahmu? Nah. Omahe bae sapa? Bae ndi? Baca seni. Omahe pindah rene? Ya apa enggak ngarep enggak? Iki ya apa enggak? Yang. Ya Allah, In. 15 tahun lho, In. Iki jalan iki dalane mbok lho. Ini jalan iki jalan pribadi. Dalam pribadi ya ini. Nah, ini jalan berarti jalanku, jalan mbokku iki jalan pribadi. Tapi ya wis bene dingge apa dingge liwat uang kan ya ikhlas. Ya Allah, penake. Mbeke akeh lho mbeke. Iya. Murpira Mbak Indi. Nah, iki lah bengi padang apa ora? Padang. Omahe mbokku. Ora dipasang listrik. Ora gelem. Wis bene. Ya Allah nek anutan anuin seneng aku marahin. Ya Allah, Bapak Rembo aku teko. Cek padang omahe. Omah 15 tahun omah seumurku tak tinggal 15 tahun lho. Sik manggah berdiri. Ya kokoh lah. Bene dipasang lampu ra gelem. Sir petengan.
Lagi lah saya dibangun mut iki tak jebol ya mandar api lho in tinggi liwat in. Ngewai jalan uangnya ora enak api ora enak elek nduk. Tapi iki ora gelem lho iki dinggone sapa-sapa enggak gelem. Lah gak intan. Hah? Ora gelem. Iki single sing iso nggone intane. Ora gelem. Ora oleh. Ya mek wis omong tok ae apik. Ya lek apik dinggone kuwi mek omong tok ae enggak gelem. Intan iki sing kuat iki. Intan, koyo Intan, barang Intan kan yo kecilik. Oh. Ya memang kekasih hukumnya rombok el anu ndah Intan karo aku gak iso. Iya. Indah karo Intan gak iso. Cocok kuwi. Cocoke manjur akor. Nah yo, mlane nah, Intan iku urip ngipi. Saiki nek ndi Intan? Kulit karo mangkem kerja. Nang dhisik nyaku kok ya. Nang dhisik nang malor mek. Ndhe omah, lah omah nganggur omahku. Lah omah ini Nita nang ngitan. Lah saiki Nita wis tuku perumahan nang endi kuwi? Nang ndi? Nang Branggan. Ya wis mana to le? Anu, wis padha slamete lah. Ya Allah, temboke bolong. Pencatan iki dhisik apik, Mbak. Bukar dibangun pedo kape lho, Pak. Heeh. Jan tas dibangun Pak apa serane sing nggo. Dadi anyar iken dhuwur barang iki kayu-kayune anyar. Yes, bene. Bene wis ra popo. Enak sing nggo ni Bapak Rombok. Iya maksudku. Sampeyan ra ro. Iki Bapak Rombok iki manggon ning kene lho, sampeyan iki gak ro. Saya sama di dibaturi lah sama ini mendino. Ya ini ya. Rambutnya mbak enak Izan. Rambutnya mbak gantung ya. Enak ini nih kamar kidul. Biasanya gantung. Enak nih kamar kidul pan gak tak gantung nih kono. Gak gantung aja di lu. Panggah rambutnya mbak saya ngorok. Es bener. Aja dilein. Panggah ini kamar kidul kono. Tuang laro mbak. Aku jipok lincak. Aku langsung diberikan Intan. Yo. Malahan aku juga rincain omong Intan. Jawa aku tak ambil bakulan warung toh. Intan besoknya moro. Brot lah nyelak kan Intan ngomongnya apa? Kan aku mau karung bono kan ngidol. Apa ini gak apa ini kan lo kan dulu apa ini bilang. Wah ya Allah aku ngelincak lah. Gak keluaran di sini mbok. Kasurnya tau di bawah sini lah. Dua lainnya sini aku tanda sih ngongkon aku. Oh apa-apa sih. Nek gue gendut. Tapi dia ya beti. Kasurnya mbok gak apa-apa mbok. Bini lah aku. Di gaya siti-siti aku lah ya beti. Gak apa-apa. Banyak ini gak apa-apa. Kau nih, nanti kau berpi di iki umpamanya ngayu. Dijaluk, anu terus bangun buat tak parah dibuat. Tingkatmu tak gay, kau yang buat jaluk. Mak aku kalau tenan, aku bakal mati lo ya. Kamu ini sih tinggal di aku nggak tahu. Nanti gak lincah sih nengen nengen tanggih nggak cikam. Kau mau mulai tanggih bakulan. Nesa iki mu kan juga sama toh mbak. Tanggih bakulan ini karena mbak yang dijaluk. Iya jaluk. Jumbo, Intan no sendi pani tak puaran ini nih. Mbak lincahmu tak gay, kau yang ngomong neng tan aku. Intan ngomong. Intan berat tau kan ngidul ngono. Oh aku rembak kan ngidul toh berat opone ngono kan dulu opone sendi cipo ngono. Tak puah Intan juga ngomong kalau anakku Intan ni. Intan ini mbak gitu loh, ini bisa enggak mentet loh. Intan ini bercaya titis cah. Iya toleh, gak. Maksudnya ini bisa ya orang bentet ini. Bentet, kayak bentet-bentet, ya ini ya. Tapi omah ini kuokoh banget. Aku yurung rong granyang sarianane mbok e karo iku ngenteni cuma. Ya berdua kape kan sing ngurusi aku, mbok aku kan ra iso wis tak urusne berdua kape metu didandani. Kawane barang kae sik apik ya ambruk. Iya, sing ndang. Kok kelingan sampean? Ya roh aku mbak wis kene. Iki padang ya lek bengi? Enggak enak iki lampune. Enggak maksudku padang, ora anu padang lek bengi. Padang. Padang enggak. Enggak sabeti ra popo. Ya iki wedhuse kan Mbak Sori akeh men. Pitok kan. Sama ini pas anu ya, pejuang tenan Mbak Indun. Pian neh. Anak sama Piro. Anak papat. Terus gede-gede kapan? Sing wis mentas itu. Ma, alan-alan ma. Pahala cewek cantik neng gawe jaster neng. Kayak mamaku kayak tunuk, tunuk kayak.
Kadang ngono lah aku senggang ngono ya. Iki mamaku iki, iki mamaku tunuk, tunuk iki. Biasanya yoi kita di bawah mas ya mbak telung minggu mean sok tak sok anu bulan siji tanggal pitu ya aku sembalik pah zakat cuantik mama aku gak ngono sedih lu kan mbak neng rumah kok sedih lu iku ayo suwi biasanya rong minggu lah iya padang mak bapak rumbo neng ini padang mak padang iki pitek-pitek bisa panggang dok ini gini aku rawani lho. Tanya apa? Mlebu ya, Mak. Aku sekarang. Wis ngene mlebu golek pitik kowe. Ya nyapa ora nak apa-apa mlebu o. Lah nyapa. Kulo salam mlebu o ora pop. Mau iki dewean njupuk. Lah ya nyapa. Kok ya Mak ndek. Jujur mulai nang gawa pitik, eh gawa anak nek ngene ngono metek. Heeh, terus beneran Mak bene Mak ngono pitik ngono. Bau. Oh, bau. Tas mantuk dong. Kerja neng di? Kono, sambil dapetan. Intinya Mbak Yeni. Kudu anakku. Yeni bakulane apa in? Ya rujak. Ya engko aku tak rono tuku rujak e. Kok wis seneng aku tanyane aku mong golek. Anake jam piro? Jam awan, jam 10 ngono kuwi wis enak. Sesuk nek kono. Liyane apa? Gorengan, kopi. Waduh karo lek aku bakul ning ngarepan iki aku bakulan kopi. Lah ndi kopimu kok gak enak? Yo lah aku ki mang rewang main Jenny, ya pak aku baku Jenny ulah baku ke sore. Dia tolehnya di. Nah mak mak si Rosol, nge. Iya tu se, iya tu se. Kau farmaker mbak? Rewang neng di? Iya Mas Ir. Nyapo? Nathan. Oh. Sing liyane. Mak ya rewang. Rewang mak gak curi aku gak rewang. Rewang apa mak nyapo kaya ngono kuwi? Yo iris-iris blambang pokok gak genep-genepan. Pengen-pengen teng. Iya le. Kok mlaku nunuk-nunuk nese rewang. Sehat ya mak. Tenang, sampean dekat. Kok era udah grasi nang ndi? Ini ini berita. Guys, mamaku kuwi berita batu rek sapa? Rombongan ibu-ibu kuwi karo aku tapi tak tutne bek sih. Tutne, lho koyo ngene ra tak tutne aku mentolo men. Lho ziarah nang nggon makame, eh kok makam masjid apa ngono masjid Agung Butar to ndi ngono. Tak tutne mah aku melo aku ngombe selawi tak tutne. Selawi aku numpak sepur. Lah kok murah men? Lah kok numpak sepur kok kene murah ae. Sepur apa? Sepur dobo iki lho. Sepur desa iki. Teko Blitar. Lah anu le bahan bakare apa? Ora ro ya mak teko Blitar malah uwen. Tenan apa kuwi? Heeh. Wong ora numpak mobil. Enggak, wong ibu-ibu nganu aris apa ngene lho ngene iki lingkungan. Kapan? Tanggal piro, Mak? Tanggal Februari Desember apa Februari? Ini mamaku, guys, ini mama. 12 bulan apa? Ini aku yang ku panggil Mak ini menantu dari uwakku budeku. Ya ngalah Mak, Mak. Ijek ketemu ya Mak, toyo tet nang mulia tet ben ketemu aku. Ora gak nang mulih aku ora gak ketemu aku piye. Entro barang yo kok malem-malem ya Cek. Setruk, sepeda setruk. Cek no maksudku kok yo setruk ngono. Jariah mati. Sapa? Jariah. Jariah ndi? Yo. Oh, boy saksun. Sepeda mati ya Mak, oga sing mati. Bojone Bagawi mati. Bojone Bagawi. Bojone Amin sing ndi? Sinto. Sinto. Oh, wis dipanggil karo sing kuwasa. Ya. Kon iki ya yo ngono koncane Mas Toyo iki apa wis bodho. Ora enek kabeh. Iki lek rasane ngresiki Mak Disareh to payune ora. Lek Mak Disareh karo wis. Mak Disareh sapa? Wong nanggung e dibabadi kono kene sing entek resik. Resik. Muga yang buat anu anu. Kadang basori. Apa? Dun. Tiba-tiba tinggi makan pedos. Ora iki resik nih dibayari ngono kuwi. Iya yo. Iki anak anu lho, Mak. Ayo tinggo nintan mangga resik. Kita dandan. Iya. Ya, ya Indra aja iki. Ya. Dah ya ini nostalgia sebentar. Anu Mak Padang, Mak jero, Mak.